Lantunan lagu nasional Hari Merdeka terdengar riuh di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Palopo, Rabu 17 Agustus 2016 yang lalu. Puluhan warga binaan Lapas Palopo terlihat bersemangat menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Puluhan narapidana laki-laki dan perempuan yang menghuni Lapas Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka di acara penyerahan remisi bagi 144 narapidana Lapas Palopo. Pemberian remisi ini dilakukan usai para napi dan jajaran Lapas Kota Palopo mengikuti upacara detik-detik proklamasi RI ke-71. Para undangan pun bertepuk tangan, termasuk Wali Kota Palopo HM Judas Amir dan para pejabat Kota Palopo setelah menyaksikan paduan suara para narapidana itu. Para narapidana cukup fasih menyanyikan lagu Hari Merdeka. Mereka bahkan bersemangat dan antusias saat menyanyikan lagu nasional itu, sehingga hati bergetar mendengarkannya. Sementara itu, Kepala Lapas Palopo Kusnali mengatakan, puluhan narapidana Lapas Palopo itu pada tanggal 15 Agustus 2016 ikut berpartisipasi dalam rangka pemecahan rekor MURI Lapas Indonesia, di mana 54.000 narapidana secara serentak di Indonesia menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Sekarang untuk Lapas Palopo kita usulkan 144 orang untuk mendapatkan remisi dan 8 orang diantaranya bebas pada hari ini. Pada tanggal 15 kita mengadakan kegiatan terompah panjang dan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka yang dinyanyikan oleh warga binaan seluruh rutan dan lapas seluruh Indonesia. Yang dilibatkan sekitar 150.000 warga binaan seluruh Indonesia. Sehingga memecahkan MURI penyanyi lagu Hari Merdeka terbanyak dan lomba terompah terbanyak juga. Upacara detik-detik proklamasi sekaligus pemberian remisi berlangsung di Lapas Kelas 2A Palopo dengan Inspektur Upacara Kepala Lapas Palopo Kusnali. Sebanyak 144 narapidana mendapatkan remisi di Lapas Palopo. Dari 144 napi tersebut, 8 orang diantaranya langsung menghirup udara segar karena bebas. Wali Kota Palopo HM Judas Amir secara simbolis menyerahkan salin putusan remisi kepada narapidana yang menerima remisi bebas. Judas Amir menitip 3 pesan kepada napi Lapas Palopo agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa dalam lapas, tekun dan disiplin menjalani masa pemasyarakatan, dan edukasi hukum. Sementara saat membacakan sambutan seragam Menteri Hukum dan HAM RI, Judas Amir menyebutkan, lembaga pemasyarakatan saat ini semakin berbenah, di mana saat ini lembaga pemasyarakatan tidak hanya membina upaya pemasyarakatan semata, tetapi pula menjadikan narapidana menjadi insan mandiri, terampil, dan penggerak ekonomi. Israel Langley, wartawan Koran Seputar Lu Raya atau Koran Seruya, mewartakan dari Kota Palopo.